mengucapkan kepada Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Insinyur Basuki Cahaya Purnama MM. Mohon izin Pak Basuki, saya akan membacakan surat keputusan. Periode tahun 2013-2018, Dewan Pembina. 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta. 2. Istri Gubernur Provinsi DKI Jakarta. 3. Istri Wakil Gubernur DKI Jakarta. 4. Ketua Umum DPP IWAPI. 5. Ketua Kadinda Provinsi DKI Jakarta. 6. Ketua BKOB Provinsi DKI Jakarta. 7. Kepala Dinas terkait di Provinsi DKI Jakarta. Ketua Tatiana Sutara SEMSI. Sekretaris Umum Enda Kanyasari Antoni. Wakil Bendahara Yurike Ajeng. Ketua Gea Ansurudin. Wakil Ketua 2 Vita Agustin. 3. Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Ketua Wakil Ketua 2 Siti Jukro. 6. Bidang Hubungan Masyarakat. Ketua Wiwit Widya. Wakil Ketua Iradakti Suparmono. 7. Bidang Pariwisata dan Industri Ekonomi Kreatif. Ketua Ina Sayang. Selanjutnya kami mohon Ketua Umum DPP IWAPI Insinyur Nita Yudi MBA untuk melantik pengurus. Mohon maaf ada yang ketinggalan. Ibu Nila dan Ibu Arisoni. Garing 10 Angka Romawi Garing 2013.
Untuk selanjutnya saya berharap Ibu dan segenap pengurus DPD Iwapi Provinsi DKI Jakarta melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai tugas yang dipercayakan kepada Ibu berdasarkan kode etik, anggaran dasar, anggaran rumah tangga Iwapi. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2013. DPP Iwapi Insinyur Nita Yudi MBA Ketua Umum DPD Iwapi Provinsi DKI Jakarta Tatiana Sutara SEMSI Ketua. Sekian dan terima kasih. Landa Tahanan, Ketua DPD Iwapi Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya adalah penyerahan pataka. Resmi sudah pengurus DPD Iwapi Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2013-2018. Terima kasih kepada pengurus sekali lagi kita berikan. Aplaus kepada pengurus yang baru DPD Iwapi Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2013-2018. Kita semua doakan agar diberi kelancaran dalam bekerja dan menjalankan tugas di masyarakat. Kami persilakan kembali untuk turun dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Marilah sama-sama kita saksikan pengukuhan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Insinyur Basuki Cahaya Purnama MM. Kata pengukuhan rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Jumat tanggal 18 bulan Oktober tahun 2013 saya ukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus DPD Iwapi Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa bakti tahun 2013 sampai dengan 2018. Saya percaya saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua. Baik, tepuk tangan kepada diri. Terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur yang telah menghubungkan pengurus DPD Iwapi Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2013-2018. Kepada para pengurus, terima kasih dan kepada Bapak Wakil Gubernur bisa memberikan. Iya, kalau tidak akan saya mengawalkan karena benar.
dan saya sayangi, Dewan Kehormatan Kelapi Ibu Hajah Melani Lenina Suharli MM, sekaligus Wakil Ketua MPR RI. Yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Insinyur Basuki Cahaya Purnama MM, Ibu Nita Yudi MA. Yang saya hormati Ketua Umum Kadin Provinsi DKI Jakarta, hormati Perwakilan Wali Kota Jakarta Selatan Ibu Vera, plus DPP IWAPI. Yang saya sayangi para Ketua DPC IWAPI, para anggota IWAPI DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya menyampaikan terima kasih beserta rasa syukur karena pagi ini pengurus DPD IWAPI DKI periode 2013-2018 sudah resmi dilantik dan dikukuhkan. Artinya kita siap mulai bekerja dan berkarya. Sebagai organisasi perempuan pengusaha terbesar di Indonesia, IWAPI sudah berdiri sejak 38 tahun yang lalu. Dan selama ini kita mempunyai sumbangsi yang cukup besar bagi kemajuan pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia. Namun dengan pesatnya perubahan yang terjadi, IWAPI dituntut untuk bergegas dan mengejar serta mentransformasi dirinya agar bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan global. Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat anggota-anggota yang sudah ada nyaman dan mendapatkan benefit dari anggotaannya di IWAPI. Sebuah organisasi berada dalam posisi bahaya apabila organisasi itu tidak bisa menjawab apa benefit dari bergabungnya anggota kepada organisasi tersebut. Karena itu, kedepan saya ingin menekankan kepada teman-teman saya khususnya di kepengurusan DPD IWAPI DKI ini bahwa kita akan mengurangi kegiatan-kegiatan seremonial. Kita akan mengutamakan penguatan pada program kerja. Mari bersama-sama menjadi agen perubahan dan kita akan mengubah atmosfer dalam organisasi kita untuk menjadi organisasi yang modern, yang tak harus bisa menganggap anggota kita secara pemimpinan. Bekerja dan mari kita tunjukkan bahwa IWAPI DKI adalah barometer. Berharap bisa membangun tim kerja yang kompak agar DPD IWAPI Provinsi DKI Jakarta bisa menjadi mitra utama dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan usaha dan kerjasama yang baik apa yang yang saya hormati, yang kita semua cintai dan kita semua banggakan, Ibu Melani Lenina Suharli MM, Wakil Ketua MPR. Dalam hal ini beliau juga sebagai Dewan Kehormatan DPD IWAPI DKI. Yang saya hormati, Pak Wakil kemana menghilang? Kalau gitu ntar kita sebutin, ntar aja. Ketua Kadin DKI yang kita semua cintai dan banggakan, Bapak Ibu Narsi dan Ibu Ida, terima kasih dengan seragamnya yang oke sekali. Pak Wagub, ya, karena tadi Pak Wagub ke belakang, jadi saya mau sebutkan yang kami semua cintai, Bapak Wagub
Provinsi DKI Jakarta, Insinyur Basuki Cahyana MM. Purnama Cahya Cahyana Purnama ya Pak. Cahya Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil amiyak wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amabar. Puji syukur kita panjatkan sama-sama untuk hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini Jumat 18 Oktober 2013 menjadi satu sejarah buat IWAPI telah dilantiknya IWAPI DKI dengan kepengurusan yang terbaru periode 2013-2018. Pak, nah, boleh panggil Pak Ahok ya Pak, izin. Saya ini nostalgia Pak berada di ruangan ini dan pelantikan tadi 2003 saya dilantik oleh Ketua Umum DPP IWAPI pada saat itu Ibu Suryani. Kemudian saya ditubuhkan oleh Pak Gubernur pada saat 2003 Pak Sutioso. Alhamdulillah hari ini walaupun Pak Jokowi tidak ada, tapi Pak Wagub telah mengumumkan. Sekali lagi terima Pak Wagub. Jakarta merupakan kota bisnis, pusat perdagangan, bahkan pusat pemerintahan ada di Jakarta. Jakarta dengan luas 740 km dengan populasi jumlah penduduknya 9 juta kalau malam hari. Tapi kalau siang hari kurang lebih 12 juta. Karena yang 3 juta pada malam hari pulang ke Bekasi, pulang ke Banten, Serang dan sebagainya. Artinya penduduk Jakarta sangat padat, ini merupakan tantangan buat IWAPI DKI. Pertumbuhan ekonomi kurang lebih 6,3 ya Pak ya. Saya nggak tahu tahun ini turun atau tidak, tapi yang jelas inflasinya cukup tinggi Jakarta. Ini karena faktor eksternal. Ini merupakan tantangan buat IWAPI DKI. IWAPI secara keseluruhan kami ada di 32 provinsi dengan jumlah perempuan pengusaha kurang lebih 30.000, tetapi kami punya presentasi 85% adalah yang mikro dan kecil, 13% yang menengah dan 2% yang pengusaha besar. Mulai dari pedagang kue subuh Pak Ahok sampai supplier senjata terbesar ada di IWAPI, termasuk Ibu Marta Tila Sari Ayu dan termasuk Mustika Ratu Ibu Muriati Sudibyo dan termasuk Wakil Ketua MPR kita dengan Alamin yang terutama lagi buat Ibu. Saya merayu Bu Melani supaya datang di rakam, jadi supaya tepuk tangan terus. Dengan komposisi seperti tadi, saya berharap IWAPI DKI di bawah pimpinan Ibu Tatiana bisa lebih bersemangat, lebih baik dari yang kemarin, dan tentunya harus bisa merangkul teman-teman yang belum menjadi anggota IWAPI. Sesuai dengan Ibu sambutan Ibu Tatiana, apa benefitnya untuk masuk IWAPI? Ini harus terlihat dari perempuan-perempuan pengusaha di Jakarta yang belum bergabung menjadi anggota IWAPI. Saya menekan lajunya inflasi. Tetapi IWAPI tidak bisa bergerak sendiri. Tentu saja Pak, kalau kali ini saya tekankan kebijakan pemerintah harus pro kepada perempuan. Lancar, pasti loyal Pak. Saat saya menjabat menjadi ketua DKI Pak Ahok, DKI sudah membuat program layanan satu pintu terpadu. Tetapi saya tidak melihat satu pintunya, karena di satu pintu itu ternyata masih banyak jendela. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Ahok ini bisa lebih tertib lagi supaya jendelanya ditutupin semua Pak. Jadi benar-benar satu pintu. Karena begini Pak, ibu-ibu ini kalau saking taatnya Pak, dari satu meja ini suruh bayar, kemudian Bu pindah ke meja itu, ibu melakukan bayar lagi, padahal itu ternyata suap dan
korupsi. Nah ini yang tidak kita harapkan. Oleh sebab itu IWAPI di 37 tahun lalu kita kerjasama dengan KPK. Tahun ini insya Allah IWAPI bertambah umur menjadi 38 tahun. Dan IWAPI siap Pak untuk menjadi mitra Pemda DKI. Kalau akhir tahun selalu Pemda itu punya anggaran-anggaran sisa dan merekrutnya enggak jelas masyarakat yang mana. Kami dari IWAPI siap untuk mensukseskan program Pak Gubernur dan Pak Wagub, dan kami juga siap menjadi mentor karena itu yang kami lakukan dari dulu dengan bermitra dengan Pemda. Jadi walaupun IWAPI juga menjadi narasumber ataupun menjadi mentor yang baru, semua bisa menjadi lancar. Dan sebelum saya mengakhiri kata sambutan saya mengucapkan selamat bekerja IWAPI. Satu, Bu Tatiana, segera membentuk DPC Kepulauan Seribu. Yang kedua, tolong segera mempelajari PKO karena saya lihat tadi baju seragamnya masih macam-macam. Ada yang dibuat rok, ada yang dibuat. Kita mempunyai PKO, Peraturan Ketentuan Organisasi. Batik itu harus pakainya dengan sepatu putih dan tas putih. Begitu juga baju seragam ini harus pakai tas putih dan sepatu putih. Dan yang ketiga, Ibu Tatiana, tadi sudah berniat DPD IWAPI DKI harus bisa menjadi barometer untuk DPP pusat. DPP maaf dan batin sebelum terlambat karena kemarin masih ada perayaan Idul Adha. Ada sedikit pantun buat Pak Wagub. Buah sesat buah manis, kalau dimakan manis rasanya. Jalan-jalan ke kota Jakarta, jangan lupa mampir ke Monas. Kerak telur makanan khasnya Jakarta. Joko Widodo dan Basuki lah gubernur dan wagubnya. Wagub bukan sembarang wagub. Bagi lokasi dong, terima kasih. Baiklah, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan sambutan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama MM. Jadi pejabat yang paling susah itu mesti bawa contekan. Yang terhormat itu. Kalau boleh mesti dihapus pakai undang-undang ini. Baik, kali ini mesti karena ada Ibu Melani jadi saya mesti. Dewan Kehormatan IWAPI sekaligus Wakil Ketua MPR Republik Indonesia. Yang saya hormati juga Ketua DPP IWAPI. Saya tidak kenalin karena tiba-tiba pakai kerudung sekarang. Waktu saya lagi marah-marah tidak ada kerudungnya. Jadi kalau tidak kerudung, maksudnya pakai kerudung mungkin saya tidak marah katanya. Ini masalah UMP Provinsi DKI Jakarta. Ini rekan bos saya di Partai Golkar, Ibu Tatiana, selamat beserta anggotanya. Saya hormati, saya banggakan sebagai Ketua DPD IWAPI. Pada undangan, seluruh anggota juga IWAPI Kencana. Selamat siang, salam sejahtera kepada semua. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih. Ternyata untuk pengukuhan pelantikan IWAPI ini mesti melibatkan Pemprov DKI gitu loh. Karena tadi pantunnya tidak nyambung. Tidak nyambung gitu kan. Jadi soal lokasi juga saya tidak mau sambungin dulu. Nanti urusan saya dengan Ibu Tatiana. Ya kami hanya mau sampaikan, kami sekarang DKI sedang melakukan penghematan yang sangat
revolusioner sebetulnya. Kami ingin masukkan banyak sekali produk-produk dalam e-katalog. Jadi tidak ada lagi orang-orang tengah yang menjadi supplier, tapi kalau Anda ada produk sendiri, langsung dalam e-katalog. Sehingga kami beli semua langsung. Alat perang, kendaraan, sekarang semua sudah beli. Kami sedang mengajukan nanti lampu-lampu jalan, semua pun langsung beli saja dengan e-katalog. Jadi ini sistem-sistem yang sudah kami perbaiki. Bahkan kami sedang berpikir, apakah bisa beton jalan atau untuk bangunan atau hotbed ini pun e-katalog. Karena terus di Jakarta ini seperti kartel, seperti oligarki. Kontraktor yang menang di DKI ini sebetulnya udah boleh dikatakan udah grup-grupan sebetulnya. Yang menang dia aja putar-putar, sebetulnya ada pembagian-pembagian. Dulu istilahnya ada kontraktor di bawah pohon sengon gitu ya. Jadi ya saya mengerti tentang dunia kontraktor juga. Sering sekali punya PT dengan sertifikat tertentu itu dipinjamkan bisa dapat uang untuk ikut tender seperti itu. Karena bapak saya seorang kontraktor. Nah saya pertama kali bekerja juga jadi kontraktor. Diangkat anaknya di bupati ya gampang saja main tunjuk saja. Ini buat si ini. Lalu begitu saya ditunjuk yang si ini ya tentu saya mesti cari pendamping. Ya pendamping kita kasih uang atau kalah ya kasih uang. Nah kami sedang melawan ini di DKI, tentu saja perlawanan tidak mungkin dengan mudah. Nah ini yang kami suka sebetulnya. Jadi semakin ada perlawanan kita makin suka. Nah kami juga lagi menyiapkan sebuah e-government. Misalnya contoh yang paling sederhana, kalau kita belanja alat tulis kantor di e-katalog itu bisa hemat 20-24%. Ya kalau kita bayangkan kalau DKI menghabiskan 6 triliun untuk alat tulis kantor, hemat 20% itu 1,2 triliun. Kalau kita bisa menggunakan e-government, paperless, itu kita bisa hemat 5 triliun. Ini uang yang banyak sekali. Nah ini yang bisa kami lakukan. Kami sangat mengharapkan dukungan dari IWAPI, pusat maupun pusat yang juga nomor ini juga Jakarta dan bisnis-bisnisnya juga. Ya kita kalau ada sampai hambatan, kami dari menyiapkan PTSP, perdanya, perda lagi dibahas, mudah-mudahan cepat selesai. Nanti Jakarta akan membuat sebuah lontaran, istilah bahasa kerennya leapfrog gitu ya. Kita tidak mau juga, jadi kita tidak ada lagi datang seperti kurir. Nanti kami konsepnya seperti perbankan. Kalau sekarang kalau Bapak Ibu datang ke kantor lurah itu sudah ngirim-ngirim bank. Hanya belum ngirimnya ada kantor lurah yang belum kasih permen, belum ada akuan, air minumnya. Terusnya seperti itu, air minum kemasan atau isi ulang. Yang kami ingin lakukan tadi seperti bank. Kalau dulu, kalau umur-umur, ya umur saya pasti ngalamin dulu kalau datang ke bank itu, mau ambil 20 juta, atau orang bank nanti cabangnya lebih besar katanya. Kalau sekarang tidak perlu lagi, paling si kasirnya akan minta otorisasi dari belakangnya atau di kantor atasnya. Nanti juga sama, nanti perizinan. Bisa izin yang sama, tanda tangannya Pak Lurah yang berbeda. Karena semua bisa selesai di kantor lurah atau kantor camat, bebas saja mau kantor manapun. Yang bisa izin dengan elektronik dan elektronik, tapi mesti ada kesepakatan datang ke lokasi. Nanti tinggal di otorisasinya saja dikasih dari kota, kotanya Jakarta Timur atau pusat. Nah kami sedang menyiapkan terapkan jalan sama. Kalau ini bisa terjadi, Jakarta menjadi provinsi pertama dengan sistem pengurusan izin yang benar-benar satu pintu yang kita lakukan. Nah kalau sekarang belum bagaimana? Sekarang kita jadikan seperti manual saja. Jadi kalau ibu-ibu ada bapak-bapak, ada dekanin, ada ibu-ibu, ada masalah perizinan. Jadi yang bapak ibu memang suka menyebab, suka memberikan sedekah, ya lain cerita. Jadi kalau ada hambatan, kasih tahu pada kami. Seperti kemarin, ada teman yang membuka restoran, dia SMS saya, dia agak keberatan dengan ongkos yang begitu mahal. Nah saya langsung kejar kepada kepala dinasnya. Ini lantai sekian, kalau dia salah. Jadi kami di lantai 2, di lantai 3 balai kota, kami membuka pengaduan. Jadi ada berkas apapun bisa datang, kita akan selesaikan. Kami seperti biro jasa untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Ini kita lakukan secara manual. Dan tentu saja kita juga berharap seperti para
di Jakarta yang paling mahal itu adalah tempat pamerannya, tempat untuk memperkenalkan produknya. Nah, karena itu kami sedang melakukan DID di Monas. Kita harapkan tahun depan bisa mulai pembangunan, sehingga produk-produk kreatif ini orang bisa pamerkan di Monas. Mungkin 3 bulan atau 6 bulan tidak bayar dulu, ada sebuah periode yang tidak perlu dibayar. Sampai dia bagus, kalau dia tidak bagus dia akan tersingkir. Nah, ini yang kita lakukan. Kita juga akan menciptakan banyak sekali tempat seperti night marketnya, kaki lima night market. Kita menciptakan banyak tempat jalan-jalan kita tutup, ada festival-festival. Nah, ini adalah bagian untuk tempat untuk jualan. Nah, tentu kita ingin yang rajin, yang jujur, yang bekerja keras di DKI ada harapan. Jadi bukan lagi orang yang punya kenalan, punya lobby situ, lobby sana, tidak perlu lagi. Karena kita akan membuat sangat transparan. Dan kami bisa contoh, Iwati kalau memang membutuhkan lokasi, ada yang mau menjual lokasi pun untuk dijadikan tempat pameran atau untuk sebagai pedagang cuma kaki lima bisa jualan atau UMKM yang bisa jualan, sampaikan saja kepada kami. Kami beli dan kami bangun. Jadi sekarang DKI sangat berubah. Misalnya tahun depan, kami menganggarkan 1,05 triliun untuk membeli tanahnya perusahaan properti. Jadi tidak ada lagi tanah di DKI dicaplok dari perusahaan properti. Yang ada adalah kami mencaplok tanah Anda. Kalau Anda kira-kira pembangunan tidak sesuai. Bahkan kami sedang mengajukan kepada Kedutaan Besar Inggris melalui Menlu. Dia kosong, termasuk Kedutaan Besar Jerman, nanti juga mau dijual, kami mau beli, kami mau jadikan taman. Jadi bayangkan di Bundaran HI, di Taman Sudirman tetap taman, untuk orang bisa di tengah kota, swasta tidak mungkin berani lakukan. Nah, kami akan lakukan. Ini adalah tempat-tempat showcase untuk jualan sebetulnya. Jadi pedagang kaki lima sudah tata dengan baik, pada pedagang yang kreatif, termasuk Monas. Kami mungkin Desember sudah akan mulai, hampir 500 yang jual kuliner. Jadi orang berpikir tentang kuliner di Indonesia atau Jakarta dulu, dia datang ke Monas. Nah, kami sudah kerjasama dengan grupnya Sosro untuk lakukan ini. Kota tua juga sama, kami juga akan membangun gedung parkir dengan pelotok supaya kota tua itu betul-betul bebas dari kendaraan bermotor. Nah, ini juga tempat-tempat showcase yang lain. Jadi segala macam usaha produk yang kreatif, kami sangat yakin, ini sangat kreatif. Ini contoh dapur Sunda, gitu ya, tadi ada sekretaris. Ini kan jelas bagus sekali. Ini ada suatu produk yang luar biasa, yang khas Indonesia. Kemarin saya ketemu dari Bulgaria, orang yang dikirim dari market Iran ke sana, lalu dia menikah dengan orang sana, sekarang dia buka spa di sana. Jadi produk-produk kita itu luar biasa sekali. Banyak sekali produk-produk kreatif kita yang tidak kalah dengan dunia luar. Jadi kita mesti cari fokus bagaimana keunggulan komparatif dari produk-produk kita. Dan saya yakin IWAPI baik dengan yang pengurus yang baru, apalagi IWAPI tidak ada batasan umur, makin tua kan makin hebat sebetulnya, makin pengalaman ya. Tapi saya berpikir kalau sudah ada batasan kan, kalau sudah punya cicit, mesti keluar dari IWAPI. Gantinya buat IWAPI lagi, W jadi N, nenek gitu kan. Saya pikir. Tapi ya memang kita harus akui, semakin orang berpengalaman bisnis, jadi Illuminati mengatakan DPR nanti bisa hampir semua anak muda. Saya kan tidak betul juga. Kadang-kadang yang muda ini lembutnya terlalu kencang juga. Ya kan, kalau dia bilang saya galak tadi, itu koreksi. Saya kira kalau kita sebagai pengusaha, kalau kita lihat anggaran dipermainkan, dimangkap, disuruh perbaiki, tidak memperbaiki. Kalau kita tidak marah, kita bukan manusia sebetulnya. Karena uang rakyat dicuri dengan seenaknya. Ya pasti kita marah. Dimangkapkan, dikeluarkan yang tidak perlu, ya pasti kita akan marah. Itu yang saya lakukan. Nah, kalau yang katakan tadi, bukan angkat senjata. Ini kalimat saya yang lebih tepatnya begini. Kita tidak diminta untuk mengorbankan nyawa, mencucurkan darah saja tidak untuk republik ini. Kita juga diminta untuk tidak korupsi. Ini tidak susah sebetulnya. Ya, dan itu yang kita lagi dorong. Kemarin saya kasih pengarahan kepada beberapa camat kami, kepada seluruh SKPD. Kalau kalian masih main lagi tahun depan, saya bilang, kita akan sikat kalian. Saya tidak akan kasih pengampunan lagi. Setahun adalah masa grace period.
Karena masih melakukan koordinasi yang keluar dari DKI. Nah yang penting bagi kami masih punya 4 tahun di sini. Anda berhadapan dengan kami. Nah itu yang kita sampaikan kepada mereka. Dan ada perbedaan pengusaha dan pejabat. Pengusaha tadi dikukuhkan, dilantik, tidak pernah disumpah dengan kitab suci. Tapi kami disumpah dengan kitab suci. Itu yang membedakan kami, yang membuat kami bangga melakukan tugas ini. Makanya saya sampaikan masuk SKPD, mati pun kami rela. Karena mati adalah keuntungan bagi kami. Pada langkah tugas ini. Ini adalah yang membedakan pengusaha dan pejabat. Saya sampai bercanda lagi sama istri saya, kalau sampai saya mati pun di perusahaan yang pakai 3 bahasa ya. Tulisan mati adalah keuntungan. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, baru Mandarin. Supaya orang tahu, oh, sebagai pejabat yang disumpah, kalau sampai harus mati pun dalam membela rakyat, ini adalah sebuah keuntungan. Dan tidak semua orang punya kesempatan mati untuk seperti itu. Nah itu yang kita mengatakan. Jadi saya yakin dengan bantuan IWAPRI, dengan sistem yang baru ini, kita sangat yakin Jakarta akan menjadi sebuah barometer seperti harapan dari IWAPRI, karena media meliput dengan baik. Dan kami tentu juga, kita di dalam pergaulan ketemu kami juga bisa mengecek. Saya dengan teman-teman saya kalau kumpul, itu untuk teman-teman ngecek saya, kira-kira saya sudah berubah belum? Apa yang perlu dicek berubah belum? Apakah saya mulai takut mati? Apakah saya mulai serakah untuk mengumpulkan triliunan uang? Itu yang perlu kamu cek. Nah, jadi sebagai teman kita harus mengetahui, ini teman masih belum berubah. Karena kalau saya berpikir, semua keputusan yang kami ambil menyinggol oknum melarat sampai oknum korporat. Itu persoalannya. Nah, ada berani atau tidak? Nah, kalau selama keberanian ini masih ada, kami sangat percaya Jakarta Baru akan segera terwujud. Terima kasih. Pada Pak Wakil Gubernur untuk bisa tetap tinggal. Dan selanjutnya, pemberian kenang-kenangan kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dari Ketua Umum, maaf, dari Ketua DPD IWAPRI Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemberian kenang-kenangan kepada Ketua Umum DPD IWAPRI dari Ketua DPD IWAPRI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2013-2018. Terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir dan kami ucapkan sekali lagi selamat bekerja kepada pengurus yang baru DPD IWAPRI Provinsi DKI Jakarta. Semua orang kalau saya coret-coret di kertas, sekarang kita presentasi, kita coret-coret, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Siapa yang jamin sih SKPD itu di komputernya aja hilangkan, depan kita aja hilangkan, begitu dia print out lagi keluar bisa muncul lagi kan? Tapi kalau dengan ada sistem e-budgeting, dia kalau mau roba tuh mesti ada password. Kalau siapa yang roba ketahuan.
Dan kalau saya bisa mengatakan misalnya tentang item ini tidak boleh ada lagi, misalnya konsultan bidang perawatan, saya bisa langsung kunci poin tidak boleh lagi ada seperti ini. Jadi siapapun nggak bisa masukkan lagi. Mulai tahun depan itu ya Pak? Iya. Kan kita kan pemurah dan pemaaf tadi kan. Tahun depan kalau ada kayak itu berarti mulai tahun depan kan Pak? Iya. Kalau ada pelanggaran ada punishmentnya. Kita akan kejar. Saya udah bilang kan, kalau Anda korupsi lagi, saya akan minta PPATK terusuri sampai semua istri, suami, anakmu punya uang semua. Nah, saya akan laporkan Anda habis-habisan. Jadi itu saya kira satu tahun cukup lah. Satu tahun orang bilang saya galak, ini udah setengah lebih jinak sebetulnya. Baik sebetulnya. Cuman udah gak ngapa-ngapain kan. Ya. Kalau untuk yang 1,05 triliun itu.